Terima kasih sudah klik video ini. Jangan lupa guys, klik tombol subscribe guys. Kena subscribe itu percuma guys, percuma. Dengan korang klik tombol subscribe guys, korang telah support channel ini untuk upload video hampir setiap minggu guys. Ingat guys, subscribe itu percuma guys, percuma. Tak rugi korang tekan tombol tu guys. Okey, apa tunggu lagi? Selamat menonton. Enjoy! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ni Ashraf Aikam bin Niat Nurdin dan bernombor matrik G17B0087. Okey, untuk hari ini saya akan menerangkan rumah tradisional di negeri Kelantan. Negeri Kelantan merupakan salah satu sebuah negeri dari 13 negeri dalam negara Malaysia. Negeri ini mempunyai sejarah yang panjang sejak zaman purba. Negeri Kelantan menjadi salah satu kota singgahan di semenanjung Melayu antara jalur perdagangan China, India dan Arab. Datangan syariat Islam ke dalam masyarakat Kelantan menjadi pelengkap terakhir untuk seni bina rumahnya, sesuai bersesuaian dengan sifat Allah SWT yang suka akan keindahan. Untuk di negeri Kelantan, dia terdapat dua jenis rumah beratap panjang di Kelantan, iaitu rumah bujang dan nombor dua rumah tiang 12. Rumah bujang atau disebut juga rumah tunggal adalah rumah sederhana yang dibuat oleh orang-orang Kelantan yang memiliki penghasilan sederhana atau di bawah rata-rata. Rumah bujang adalah rumah yang paling awal dihuni oleh masyarakat di Kelantan. Sementara itu, rumah tiang 12 dibangunkan oleh orang-orang kaya dan orang yang berada pada zaman itu. Ukiran rumit di dinding melambangkan status tinggi dari pemilik rumah. Tiang 12 dapat ditemukan di beberapa desa dan di Kota Baru dengan usia lebih dari 100 tahun. Namun rumah Kelantan ini sekarang terancam punah dan sulit untuk dijumpai. Okey. Rumah bujang terdiri daripada 6 kolom utama, sedangkan rumah tiang 12 terdiri daripada 12 kolom utama. Analisa rumah daripada segi rumah bujang, jenis rumah bujang adalah jenis rumah yang tidak asing di telinga masyarakat Kelantan, mengacu pada jenis rumah dengan atap berbentuk huruf alif lam. Bentuknya merupakan bangunan sederhana, dapat dilihat dari segi pembahagian ruang dan bahan konstruksi. Rumah bujang terdiri dari satu unit rumah dengan 6 kolom utama ruangannya, yang terdiri daripada rumah bujang, rumah ibu, rumah dapur. Ruangan tersebut dipisahkan oleh dinding tetapi hanya menggunakan penghalang kain yang sebagai tirai. Rumah tiang 12 pula, berdasarkan 12 tiang yang terdapat pada ruangan rumah ibu, iaitu 6 tiang serambi dan 6 tiang panjang. Rumah ini terdapat 3 modul, iaitu rumah ibu, rumah tengah, rumah dapur. Rumah ibu mempunyai ruang selasar, iaitu satu ruang yang luas untuk menerima tamu. Rumah tengah berkerusi, merupakan bilik-bilik kamar dan bersekat-sekat. Dan rumah dapur adalah bahagian rumah yang berfungsi untuk memasak dan sebagainya. Okey, kita pergi kepada material rumah Kelantan. Okey, first rumah atap. Atap di sini berfungsi untuk menghindari sinar matahari secara langsung dan juga bertindak sebagai ventilasi dan melindungi penghuni dari panas dan hujan. Atap yang dimiliki berbentuk curam dan melengkung menggunakan genting Singora. Genting Singora adalah genting yang diimport dari Singora dari Thailand Selatan, namun ada beberapa atau buatan sendiri yang menggunakan tanah liat. Okey, kedua kita pergi kepada dinding dan lantai. Okey, di dinding dan lantai pada rumah ini, bagi orang Kelantan yang kaya, dinding yang diukir atau terbuat dari papan khusus yang dikenal sebagai papan kembus. Ukiran menunjukkan motif geometri yang harmonis dan teorganisir. Dinding dan lantai terbuat sepenuhnya dari kayu sehingga bisa membuat bahagian dalam rumah selalu sejuk kerana kayu merupakan konduktor panas yang rendah. Okey, seterusnya ialah tangga. Okey, tangga rumah ini menggunakan tangga. Tangganya juga terbuat daripada kayu, tapi di bahagian bawah tangga terdapat pad batten yang berfungsi untuk menopang tangga tersebut agar lebih kuat. Okey, seterusnya pondasi. Pondasi yang digunakan adalah pondasi umpak dalam kolom menggunakan kayu. Seterusnya ialah atap. Okey, atap lebih dikenali sebagai atap flora, and then juga pemelik. Pemelik adalah sepasang papan yang terletak di kedua hujung bahagian atas tiba layar, digunakan untuk menutup kasar lintang atau kasar jantan. Bentuk pemelik ini melengkung dan meruncing ke atas
Bentuk ini juga karakter yang kuat dalam seni mana rumah di Kelantan. Pemilih dikatakan mempunyai bentuk seperti ukiran bangau yang terdapat pada perahu-perahu nelayan. Motif bangau ini melambangkan semangat perlindungan keselamatan untuk nelayan-nelayan dan laut. Ya, dan motif menggunakan untuk rumah ialah juga menyatakan perlembagaan pemilih seperti anggota tubuh manusia iaitu kepala dan tangan. Okay. Seterusnya, ada dua perlambangan juga menegaskan ia mempunyai dua pengertian penting iaitu pengisbatkan kewujudan Allah Ta'ala dengan menafikan makhluk. Kedua, mempunyai kekuatan ketuhanan untuk menjaga keselamatan rumah dan penghuni. Pengertian baru pemilih zaman pra-Islam, kewujudan pemilih pada zaman Kelantan tua telah diberi pengertian baru sebagai lambang dari huruf Alif, Lam Alif. Terlungkup pada zaman Islam, Nakula menjelaskan huruf tertungkup ini dapat memenuhi pengertian di atas dengan bunyi La adalah bererti tiada. Dari perkataan La ilaha illallah yang bererti tiada Tuhan melainkan Allah, maksudnya La ma'judah illa illallah. Artinya tiada yang maujud melainkan Allah. Huruf Alif Lam sebenarnya bermaksud menafikan kemakmuran pada rumah dan mengisbahkan Allah Maha Kuasa. Dengan ini segala syaitan dan iblis juga unsur bahaya tidak akan berani menghampiri rumah. Oleh itu pemilih disebut juga penyangga, artinya penepis segala bahaya mendatang. Okay. Pemilih yang dibandingkan dengan Lam Alif, kalau kita tengok daripada gambar raja, kita akan nampak berbentuk Lam Alif. Okay. Arti Lam Alif berganda iaitu Lam Alif terlangkup alam dunia pada saat ini. Lam Alif mendongak dunia akhirat, dunia pada akan sampai kelak. Revolusi pemilih kelewang. Pemilih kelewang adalah salah satu jenis kelewang yang masih dipakai pada masa kini. Namun begitu, pemilih ini turut mengalami perubahan terhadap bangunan tertentu. Kalau kita dapat tengok di gambar rajah, yang A, gambar rajah B, gambar rajah C dan gambar rajah D, ia mengikut peredaran-peredaran masa. Di Kelantan, model bentuk pemilih kelewang bersilang A. Kalau kita dapat tengok di gambar rajah, A pada bangunannya adalah masjid dan makam raja-raja. Ini kerana perlembagaannya Lam Alif membawa makna dua dunia, bawah dan atas, menunjukkan dunia akhirat atau alam kematian. Perlembagaan ini dapat diartikan segala perbuatan di dunia alam manusia. Okay. Dua, tiba layar. Tiba layar jika dilihat pada model seni bandarnya merupakan kepingan papan bentuk segitiga yang dipasang untuk menutupi kedua hujung bumbung panjang dan bumbung limas. Kayu-kayu yang lurus atau melengkung disusun dengan berpusat di tengah-tengah tiba layar yang bentuk bulat atau ukiran terdapat sedikit bukan di antara kayu guna memberi lintasan udara ke dalam rumah. Biasanya ada tiga layar utama rumah tradisional Melayu Kelantan, iaitu kiasan matahari, kalau dapat dilihat di sini, kiasan matahari, ukiran tebuk, bumbung pisang sikat. Okey, kiasan matahari melambangkan keceriaan kehidupan penghuni. Tiba layar ini dipasang menghadap kiblat, iaitu mengikut matahari jatuh dan terbit. Ukiran tebuk dan bumbung pisang sikat. Okey, kedua-dua tiba layar jenis ini dipasang menghadap arah lain. Kalau tengok, dapat tengok di sini utara. Okey, dapat tengok di sini utara, barat, timur. Cara susunan dia lain, berbeza dengan yang pertama. Okey. Andir-andir merupakan papan hiasan tebuk dan berukir yang terletak di cucuran atap secara mendatar, bertujuan untuk menutup ujung kayu kasau. Okey, kalau dapat tengok di sini, papan penutup andir-andir, tumpu kasau, kasau tiang, andir-andir. Andir-andir kalau dapat tengok situ, ukiran andir-andir itu. Okay, jenis satu, ni jenis satu andir-andir, jenis kepingan papan bersusun. Yang kedua, andir-andir jenis papan sekeping. Okay, ekor itik dan sisik naga. Aneka-aneka bentuk ekor itik. Ekor itik adalah salah satu ciri-ciri khas diraja sebenarnya di Kelantan. Ekor itik adalah panggilan umum masyarakat negeri Kelantan dan petani kepada keanekaragaman rumah
Kod itu mempunyai hiasan tambahan di mana ia dikenali sebagai sisik naga atau sirip naga. Motif yang digunakan berbentuk daun ulam yang merupakan makanan raja. Okay, dinding. Dinding, bahan untuk pembuatan dinding yang digunakan adalah kayu. Tapi pada awalnya masyarakat Kelantan tidak menggunakan kayu, melainkan menggunakan daun-daun pokok seperti daun bertam, cucuh, lipah, daun tar dan sagu. Daun-daun tersebut dianyam sehingga membentuk dinding. Jenis pada rumah Kelantan seperti kalau dapat tengok sini, antara anyaman dinding lah. Okey. Dinding kayu merupakan pilihan seterusnya menggantikan dinding anyaman kerana kayu lebih kuat dan terlihat bagus. Kayu-kayu disusun secara melintang atau berdiri. Terdapat tiga jenis kayu, yakni dinding susun sirih, dinding pian dan dinding kasih. Okey, dinding susun sirih, papan kayu disusun melintang dan saling bertindih di bawah menyebabkan papan menjadi condong beberapa sudut. Sudutnya mengikut tebal papan dan berfungsi agar air hujan tidak masuk ke dalam rumah. Okay, dinding kaset atau pian, susunan papan untuk dinding ini menggunakan sambungan lidah dan alur. Kayu-kayunya disusun secara vertikal dari kiri atau kanan. Ini yang paling sering digunakan oleh kebanyakan masyarakat Kelantan kerana air tidak akan bisa masuk ke dalam rumah. Okey, yang ketiga ialah dinding tindih kasih. Kayu disusun menegak di mana dua papan ditindih oleh satu papan yang lain di atasnya menutupi ruang di antara dua papan. Okey, detail kolom. Kolom ni kalau dapat tengok di gambar raja. Okey, inilah detail kolom. Okey, sekian dari rumah saya. Untuk penerangan rumah tradisional Kelantan, rumah bujang dan rumah tiang logas. Sekian terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.